Kami bangga atas kepercayaan yang diberikan sehingga Kabupaten Malinau pada tahun ini menjadi tuan rumah bagi kegiatan hari ulang tahun Satpol PP, Limas, dan Damkar se-Kalimantan Utara. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Saya sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada jajaran Satpol PP tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sekaltara atas pengabdian dan dedikasi Bapak Ibu dalam menegakkan peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga kepada jajaran Limas yang pasti melaksanakan tugas yang paha berat, mulai dari seluruh tahapan proses pengamanan termasuk pada saat pemilihan, baik pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden, termasuk kepada satuan pemadam kebakaran yang menjadi kata terbang dalam menangani segala bentuk ancaman kebakaran yang terjadi, bahkan mempertaruhkan nyawa. Cenderawata yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malinau ini adalah produk buatan daerah Kabupaten Malinau dari Desa Wisata Drosapi. Jadi kami selalu mengutamakan produk daerah dalam segala bentuk, seperti yang Pak Kasat pakai malam hari ini. Ya, ini baju Pak, ini buatan pengrajin yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi di bawah dinas Ibu PKK Kabupaten Malinau, dalam dinas terkait. Dan kalung yang dipakai oleh Pak Kasat dan saya ini produk dari tangan ya anak-anak Malinau, termasuk gelang yang ada di tangan Pak Kasat, gelang yang ada di tangan saya tidak kalah dengan gelang emas, termasuk lembar yang Bapak lihat di depan ya, yang dipakai itu adalah produk dari kerajinan, dan semua yang ada di dalam rumah jabatan ini adalah hasil dari tangan pengrajin masyarakat Kabupaten Malinau. Juga termasuk nanti. Nah, kalau mau banyak Pak, kalau nanti mau kasih oleh-oleh, kalau belum ada dari provinsi, ambil lagi.